Yuk. Adias. Sini dong. Nah, hari ini saya mau ini, apa? Latih si Putra Petir nih. Putra Petir pasti lagi giring keras. Karena udah dapat 2 hari. Yuk, yuk, yuk. Nah. Nih bentar, simpan sini dulu. Latih Putra Petir, A. Ah. Putra Petir aja yang dilatih, tapi ini mau lihat nih si preman, preman. Preman giring gak nih? Waduh, preman diem-diem baik. Nih preman, preman. Set. Eh. Gak giring si preman. Aduh. Nih. Ter. Nah, Joko, Putar Petir sama siapa nih? Joko tah? Hah? Ngelatih. Itu Putra Petir giring keras. Belum, belum, nanti suruh sini dulu. Les. Nah. Pakai wah itunya di rumah A. Kandang yang kecilnya. Ya. Iya tak? Ya, di rumah ya. Jadi gimana, A? Ini ngelatihinin ya. Tapi ini si Joko juga kayak giring. Eh, ini nih, A. Preman. Baru angkat giringan si preman. Heh. 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 Belum giring nih preman mah. Eh, dia belum. Latih si ini aja, A. Coba ini, Joko, gimana? Nah, mantep nih. Tuh. Sama baru ini berapa, A? 2 harian ya? Baru 2 hari. Masih kurang nih kalau si Joko mah. Giringnya masih kayak agak takut. Coba panasin bayi dulu ya. Sama si Joko beda. Ngelatihnya. Tapi ini nanti dites dulu. Ini mah. Tuh, si Putra Petir. Kalau udah dapat 2 hari nih, A. Tuh. Nah, ini kan. Ini, A. Nih teman-teman, ini baru pertama kali dilatih kembali setelah istirahat panjang nih. Jadi untuk pertama kali, biasanya saya kalau pertama kali dilatih kembali tuh biasanya jarak dekat-dekat dulu. Nah ini gearnya udah bagus tuh, karena habis bangun dari istirahat. Nah tenaganya juga belum ada nih si Putra Petir tuh. Kelihatan berbeda, karena udah lama nggak dilatih nih. Sengaja diistirahatkan, gak digiringkan, gak dilatih, pokoknya lama pisan ini. Gimana, bawa berapa? Ini aja. Sama si Joko, Jokonya giringnya kayak gitu, nanti dipanas-panasin lah. Tuh, giringnya kayak gini aja. Si Jokonya. Masih blekur-blekur. Si Joko sih harus di push up dulu. Udah ini aja. Mati ini.
Iya satu baik. Tuh. Tapi ini ya dibawa aja keluar ya, buat manas-manasin. Biar ininya juga ikut nanti giring besoknya tuh. Ah. Aduh susah. Nah sini. Nih ini terbangin nih. Oh jangan jauh-jauh dulu ah, deket dulu. Ini baru pertama terbang lagi ah. Nah, eh. Tuh, tapi masih itu ya tenaga apa namanya? Josh. Padahal ini baru dilatih lagi, Cia. Iya, di situ aja. Nah, sip. Yuk. Masih lemes ya, ya. Nah, mantap. Oke. Tapi jadinya ini ngomong ya. Ya, nih. Tuh, baru ge berapa kali terbangan. Ada 2 bulan ya istirahat. Joko coba tak. Yuk. Coba sama Joko A. Hah? Ya, ini tuh liatin coba. Ininya juga tuh masih ngongok tuh. Tuh. Nih. Terbangnya belum jos ya, belum kayak biasanya ya. Ini salah perempuan. Sini tuh. Makanya jangan jauh-jauh dulu ah, nanti apa rusak. Cih, ya dia sama revenge. Belum digeber. Nih. Belum gede digeber. Dihitung aja berapa? 1, 3. Ya udah di situ lagi di kresem. Sabar Aldo, lihat dulu orang belum digeber belum apa. Yuk. Eh. Jadinya beda ya terbangnya ya. Suaranya. Suaranya. Suara apanya? Terbang. Ya belum dilatih itu sih nanti kalau udah ada tenaganya lagi sih. Anaknya enggak netes ya. Nah, yuk. Eh. Uish, tuh mulai kenceng dia. Coba dikasih ini ah, apa namanya? Biar semangat kasih ini. Joko ah, sama Joko bisa enggak bawa dua? Tangkap, Pak. Ah. Yuk, ini dulu tangkap nih. Putra petir. Terus Joko sok. Putra petir dulu ah, putra petir dulu ah. Iya. Ya, ayo. Ish. Nanti dulu ah, nanti bentar. Ayo ah. Ini sih lebih parah ah, jalannya ah. Tuh. Eh ya, tangkap, Pak. Ini aja dulu nih. Mana itunya? Wah, si Joko ketakutan, Nak. Masih belum giring sih. Sini, Joko. Nah. Enggak apa-apa, wis, dilatih. Nih, ya, ayo. Jangan jauh-jauh, ah. Dekat baik dulu. Ini baru pertama dilatih kembali nih, ah. Ah, ya. Eh, mana dulu kiri? Itu nah, ya. Wis, yuk. Oh, lumayan ya. Ya, iya dia sih salah. Nih. Saya tangkap lagi. Harusnya ini dulu nih. Nyeplak-nyeplak ah baru juga 2 hari. Si premannya diterbangin kan ya? Ji biar besoknya nambah giring terus ya. Ah. Biar nambah jos. Kiri dulu. Nah. Yuk. Tuh. Yang penting jangan jauh-jauh, ah. Ini si putra petir. Ituan apa namanya? Ngongok pisan tuh. Ayo. Ayo, ah. Udah berapa? Udah banyak.
Udah banyak. Tuh masih blekur. Berarti udah 6. 6 ini. 6 ini. Bisa enggak? Nanti preman ah, pengen nyoba si preman ah. Ini harusnya jangan diterbangin nanti, ah 2 hari lagi. Nah. Hop, yuk. Ya. Si putra petirnya giring nampak keras be ah. Tapi udah kecapean ah putra petir ah. Ganti coba putra petir ya, jangan putra petir sama ini si preman ah, preman. Hop hop hop. Bentar dulu. Nih Adis pegangin ini ya. Ah. Biasanya itu nggak ngelihat sih. Eh, belum mau ya? Cih, perempuannya itu juga bener. Nih, eh. Nah, premannya belum mau ah, baru 2 hari sih. Belum biasa ya ah. So, odes manas-manasin. Nih, eh. 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 Sama putra petir mah di itu ayak. Hah? Adi iya adi gituin nak. Coba-coba di blakur-blakurin nak. Ya benar itu Adias, itunya dipegang dulu si Jokonya. Nah. Cok, ayo dumpetin ininya. Itu yang benar. Nah. Nah, gitu kasih lihat sampai naik kah? Sampai naik biarin. Coba biar nambah gearnya nambah bagus ah. Dikasih lihat. Nah. Lepas ah, lepas. Lah si lemes. Udah. Cih, lemes ya, enggak ceplak ah. Apa? Enggak, belum itu sih ah. Apa namanya? Itunya si joknya belum giring. Ininya udahlah istirahat. Ya udah simpen. Nah, ambilin itu, Pak. Air yang di situ tuh, Pak. Ember yang oranye tuh. Nah, ini nih. Kan teman-teman nih banyak yang nanya nih. Ya udah enggak apa-apa, bawa aja sini semua. Nah, ini kan habis dilatih nih. Bang, kalau setelah dilatih tuh digimanain sih istirahatnya? Nah, di sedikit pisan ya airnya. Biasanya saya nih ininya kakinya didinginin. Tuh, didinginin dulu ah, kakinya ah. Set. Jangan langsung dikasih minum. Ah. Nanti kalau dikasih minum tuh biasanya sakit, ngorok tuh ah. Tuh. Tuh. Kaki sama dada. Terus udah dilepas aja kayak gini. Nah, kasih minumnya biarin sampai ini, apa? Barunya nutup. Nah, kalau udah nutup baru kasih minum. Terus baru mulai lagi dilatih. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu saja nih ngelatih si putra petirnya nih. Putra petirnya alhamdulillah ya mau, walaupun tenaganya masih belum ada nih. Walaupun jaraknya masih deket ya, ya. Nggak begitu jauh, masih deket-deket, tapi tuh lihat tuh fisiknya udah lemah karena sudah lama nggak dilatih karena posisi istirahat. Nah, tadinya habis mabung. Jadi mau nggak mau istirahat. Nah, ini bagi teman-teman yang merpatinya nggak dilatih-dilatih ya, kita harus latih dari nol lagi. Walaupun ini putra petir, jarak terakhir itu kalau nggak salah berapa? 700 meter ya? Udah jauh nih. Tapi nah, pada kenyataannya setelah istirahat panjang, jadi kayak merpati pijikan lagi, cuman agak berbeda. Tenaganya agak ngisi, tapi sedikit, nggak terlalu banyak. Beda dengan yang waktu yang pas dilatih rutin terus-terusan. Beda jauh. Ini juga teman-teman bisa lihat sendiri tadi terbangnya masih kayak ngap-ngapan, masih kayak pijik lah. Kalau giring mah udah bagus. Nah, ini apa nih? Wah, mutah. Mutah tuh, Ak. Iya nih. Waduh. Masuk angin kayak sih. Ya. Masuk angin padahal belum dikasih makan, Je. Udahlah segitu aja teman-teman. Nantikan video terbaru dari saya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.